Halo guys, siapa nih yang punya Honda Supra GT-R kayak gini, tapi pengen tampangnya nggak jadul atau kelihatan tua? Oke, kita punya solusinya. Akan kita rubah tampak depan dengan bodi Honda Vario 160. Seperti apa penampakannya? Kita coba saja. Kita lepas bodi bagian depan ya. Kemudian kita lepas juga stang atas dan bodi atasnya. Mungkin pada bagian bodi samping perlu kita potong-potong untuk menyesuaikan bentuk bodi Honda Vario 160. Dan ini saat yang ditunggu-tunggu. Kita pasang bodi Honda Vario pada bagian depan. Kemudian stang dan kedok atasnya atau tutup atasnya juga kita pakai dari Honda Vario 160. Terakhir tinggal kita rapikan aja. Dan ini dia hasilnya, Honda Supra GT-R. Wow. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Ditunggu komentar kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.